penyalahgunaan senjata api buatan sendiri. Ini adalah berikutan insiden baru-baru ini yang saya rasa perlu diberikan perhatian oleh orang ramai, terutamanya rakan-rakan kita, rakan-rakan peneroka yang tinggal di kawasan-kawasan Felda yang mungkin mempunyai akses kepada senjata-senjata terutamanya yang buatan sendiri ini. Di sepanjang tahun 2021, pihak polis Kontingen Pahang telah menjalankan risikan berkaitan pemilikan dan penggunaan senjata api buatan sendiri secara haram di negeri Pahang. Maknanya buatan sendiri itu pun memang dah haram, tapi penggunaannya itu. Ya? Hasil tindakan berterusan dan pengumpulan maklumat daripada masyarakat setempat, pihak polis telah berjaya menangkap seramai 39 orang serta rampasan sebanyak 23 laras senjata api buatan sendiri dan 114 butir peluru melibatkan 20 kertas siasatan yang dibuka untuk tujuan ini. So bayangkan, ada banyak 23 laras itu buatan sendiri. Hasil siasatan mendapati majoriti dari mereka menggunakan senjata api berkenaan bagi tujuan aktiviti memburu haiwan liar secara haram. Ini termasuklah ayam hutan dan sebagainya di kawasan-kawasan Felda. Dalam minggu ini saja kita telah berhadapan dengan dua kes yang melibatkan senjata api buatan sendiri. Pertama sekali, kes kejadian mati tertembak senjata api di kawasan ladang sawit di Bukit Sagu, Kuantan pada 26, dua hari yang lepas. Ya. Dan yang kedua, kes tangkapan dan rampasan senjata api buatan sendiri di daerah Marat bertarikh 27 Oktober 2021. Iaitu sehari selepasnya, iaitu semalam. So ini lagi pula, selain daripada senjata buatan sendiri, peluru pun dibuat sendiri juga. Jadi ini lebih membahayakan. Ini dah jadi macam satu industri, satu kilang. Dulu peluru didapati daripada rakan-rakan ataupun dapat cara lain. Tapi kalau peluru pun dah dibuat sendiri, bayangkan satu hari betapa seriusnya risiko yang boleh diposkan, bukan terhadap individu itu sendiri tetapi terhadap orang di sekelilingnya juga, ya? Kalau dah peluru pun buat sendiri, ya? So itulah yang seriusnya saya juga nak menekankan kepada mereka-mereka yang punya senjata tiruan ini agar menghubungi pihak polis untuk melupuskannya, ya? Jangan juga melupuskan sendiri, sebab ada hukuman-hukuman berkenaan dengan senjata palsu ini, senjata buatan sendiri ini, ya. Hukumannya di bawah Seksyen 8A Akta Senjata 1960, iaitu kesalahan memiliki atau membawa senjata dan amunisi tanpa satu lesen atau permit yang sah, yang jika disabitkan boleh dikenakan penjara selama tempoh tidak melebihi 7 tahun. Bayangkan, ya, antara 1 hingga 7 tahun. Atau dikenakan denda tidak melebihi RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Orang ramai juga diingatkan agar tidak melibatkan diri di dalam aktiviti pemburuan haram menggunakan senjata api buatan sendiri, di mana ia turut menjadi kesalahan di bawah Seksyen 60 Bracket 1 Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010, yang jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. So, itulah seriusnya kesalahan yang melibatkan senjata buatan sendiri ini. Ya. Kerana mungkin niatnya adalah untuk memburu ayam hutan dan sebagainya. Tetapi manusia ini pelbagai ragam. Kadang-kadang ada yang baran dan sebagainya yang mula menggunakan senjata buatan itu terhadap jirannya dan bukannya ayam hutan. Itulah bahaya yang boleh berlaku dengan penggunaan ini. Datuk, ada detail tak yang penangkapan dekat Maran tu? Detailnya dalam siasatan kami lah. Suspek, cukup saya hanya memberitahu setakat anggaran itu. Umur suspek umurnya kejaan lebih daripada 70 tahun lah yang buat tu. Maknanya macam peneroka ke? Ya, itulah. Yang lain-lain itu dalam siasatan saya tak boleh nak sebelahkan semuanya. Yang apa, yang kes 39 orang tangkapan 23 laras tu semua itu sepanjang tahun 2021. Okay, sepanjang tahun ini.